Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman Doyan Mancing semua? Semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di video kali ini saya akan mereview satu buah joran. Seperti apa jorannya? Kita langsung buka saja. Dan untuk sarung jorannya, di sini hanya tertera tulisan 180. Ini menandakan bahwa joran ini panjangnya 180 cm tanpa ada tulisan yang lainnya seperti merek atau tipenya. Ini menandakan juga bahwa joran ini harganya sangat murah. Seperti ini dia, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Joran dari Macau Rainbow 180. Sesuai dengan namanya Rainbow. Di sini dia warnanya itu seperti pelangi ya, teman-teman, Rainbow. Dan pasti ini joran dari Cina, harganya sangat murah, hanya 100 ribuan saja itu sudah mendapatkan joran dengan desainnya yang seperti ini. Oke, kita akan lihat dulu mulai dari batnya. Dari batnya di sini ada Eva. Evanya juga bagus sih ini. Evanya bagus, dan di sini model Japan style. Di sini memakai warna rainbow seperti pelangi, dan dibalut dengan warna-warni yang sangat mencolok seperti ini. Dan untuk rail setnya dia, teman-teman, di sini polos saja ya. Rail setnya polos aja, nggak ada merek apapun di rail setnya. Tetapi kalau melihat rail setnya seperti ini seperti joran casting. Seperti joran casting. Dengan knop pengunci rail set di atas. Dan Evanya itu dia halus ya, meskipun ini joran murah, halus dan lembut. Lalu untuk blanknya di sini besar, ukurannya sangat besar. Saya rasa seperti joran 10-20 lip. Dan di sini ada hook keeper. Ini buat kalau buat casting bisa buat nyantolin umpan lure kita ya, umpan mino misalnya bisa dicantolin di sini. Ini blanknya besar banget, teman-teman. Besar. Dan di sini ada parutan pelangi lagi, warna-warni yang mencolok. Carbon hollow. Dan untuk joran Macau Rainbow ini, dia tidak ada spesifikasi yang tertulis di jorannya ya, teman-teman. Ini joran spesifikasinya buat medium atau medium leg itu tidak ada. Tetapi untuk penjualnya di Shopee itu saya pernah baca deskripsinya itu joran 15 lip. Mungkin kisaran 7-15 lip. Tetapi kalau saya lihat blanknya dan kekakuannya ini, saya rasa ini joran 20 lip. Jadi termasuk ke medium ya. Antara 10-20 lip. Ini besar sekali, teman-teman. Tadi sudah saya bandingkan dengan joran saya yang 20 lip yang buat casting Toman itu blanknya hampir sama. Dan untuk top sessionnya dia sama menggunakan carbon hollow. Di sini hitam doff seperti ini, dan di setiap ringgitnya dia ada warna-warni seperti ini ya, wrappingnya dia pakai benang warna-warni. Dan untuk ringgitnya tentu ini belum Fuji, masih ringgit biasa, tetapi di dalamnya juga udah ada keramik sih. Sudah ada keramik yang lumayan bagus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan satu lagi. Ada 5 buah ringgit. Jadi kalau untuk joran, casting, saya rasa ini ringgitnya terlalu sedikit. Dia terlalu jaraknya itu terlalu jauh. Mungkin ini joran lebih cocok untuk di kolam-kolam ya. Tapi untuk desain rail setnya ya kan, desain rail setnya ini seperti joran-joran casting. Ya mungkin ini lebih tepatnya buat mancing di kolam ya.
di kolam seperti ikannya yang monster-monster yang besar-besar seperti Galatama seperti itu mungkin lebih tepat, karena dia actionnya itu kaku teman-teman. Jadi kita akan pasangkan, kaku banget ini. Eh. 180 cm dengan sambungan di tengah ya, middle joint, dan ini cowoknya di atas. Sayangnya di sini tidak tertera joran ini actionnya untuk apa ya, apakah dia medium leg atau medium heavy, kita nggak tahu. Dan untuk lurnya juga kita tidak tahu di sini. Tetapi kalau menurut saya ini joran 10-20 lip. Mungkin dengan lur-lur 20 graman ke atas ini masih bisa lah. Karena dia actionnya itu kaku teman-teman. Blacknya juga besar. Ya emang joran dari Cina ya. Joran dari Cina dengan harga 100 ribuan. Kita mau milih yang seperti apa. Bagi yang low budget yang pengen mancing dengan kekuatan joran yang super kuat ya kan, joran ini mungkin bisa dipertimbangkan. Hanya dengan uang 100 ribu saja ya kan sudah mendapatkan joran dengan tampilan sekeren ini gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja review saya kali ini mengenai joran dari Macau Rainbow 180. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman doyan mancing semua. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Saya doakan semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.